Turunnya kasus COVID-19 membuat level kewaspadaan Kota Bandung turun dari zona risiko tinggi atau zona oranye ke zona risiko rendah atau zona kuning dengan skor 2,54. Selain itu, positivity rate berada di angka 1,77 dan bed occupancy rate atau BOR di angka 19,16%. Karena hal tersebut, pembelajaran tatap muka PTM secara terbatas mulai dilaksanakan di 330 sekolah. Namun dengan catatan dipastikan memiliki kesiapan dan pengawasan dari Satgas Penanganan COVID-19 dan leading sektor yaitu Dinas Pendidikan Kota Bandung. Selain itu, tempat wisata pun mulai beroperasi. Meski telah memperoleh relaksasi, pada prinsipnya pengelola tempat dan pengunjungnya harus disiplin dengan protokol kesehatan demi menjaga situasi dan kondisi saat ini.